Akibat kelangkaan, warga Desa Kamal terlibat saling rebutan untuk dapatkan minyak tanah. Pantauan media ini, antrian pun tak terhindarkan di salah satu agen minyak tanah di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB. Dalam antrian, para pembeli minyak tanah ini pun membawa jerigen ukuran 5 liter hingga 20 liter. Bahkan ada juga yang membawa jerigen dalam ukuran besar yang cukup meresahkan calon pembeli yang lainnya. Desak-desakan pun tak terhindarkan, sehingga untuk menciptakan suasana tertib, warga pun berinisiatif membuat tali pembatas untuk menghindari saling dorong atau perebutan posisi dalam barisan antri. Harga jual minyak tanah di agen ini adalah Rp22.500 per 5 liter. Warga berharap adanya pengawasan dari pemerintah terkait dengan permasalahan kelangkaan minyak tanah yang ada di SBB. Yosua Kaya melaporkan. Pemirsa, usai jeda komersial berikut ini kami akan kembali untuk Anda.